Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara pergi untuk melakukan aktivitas satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan anugerah-Mu. Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami. Engkau masih menjagai kami di atas tempat tidur kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam 1 Timoteus 2 ayat 5. 1 Timoteus 2 ayat 5 begini bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Apakah seorang pengantara itu? Seorang pengantara adalah orang yang datang di antara dua pihak atau lebih yang sedang berseteru ataupun bertikai. Untuk menyelesaikan perseteruan itu dan memulihkan pihak-pihak tersebut ke dalam persahabatan dan perdamaian. Dengan kata lain, pengantara itu sangat perlu sekali apabila sudah terjadi hal yang sangat sulit. Artinya, pengantara itu harus bisa memperbaiki hubungan antara yang bertikai, antara yang berseteru, supaya mereka berdamai, dan hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya manusia yang berdosa itu dapat diselamatkan, bahkan memperoleh hidup yang kekal dengan memperdamaikan Allah dengan manusia. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus bukan sekedar hanya seorang pengantara saja, tapi lebih daripada itu, untuk menyelesaikan sengketa pertikaian antara Allah Bapa dan manusia. Ia menghilangkan perseteruan itu, padahal kesalahan sepenuhnya ada di pihak kita, manusia. Makanya dalam 1 Timoteus 2 ayat 5 ini menonjolkan keesaan dan keunikan pengantara kita. Bayangkan, Paulus mengatakan kepada Timoteus, Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Menjadi pertanyaan, mengapa hal itu ditekankan? Kita sudah tahu, tresidensi Yesus Kristus adalah Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya juga manusia. Dan dengan demikian, Dia mampu menjadi pengantara antara keduanya. Sepenuhnya Allah dan Dia sepenuhnya manusia, makanya Dia mampu jadi pengantara antara Allah dan manusia. Hanya Yesus Kristuslah
yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena itu, Kristus adalah satu-satunya pengantara, maka hidup kita janganlah mengandalkan hal-hal lain yang menjadi sumber keselamatan kita. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas bahwasanya Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pengantara di antara Allah dan manusia, sehingga tidak dibutuhkan manusia lain, sesuci apapun dia, menjadi pengantara. Allah menginginkan semua orang untuk diselamatkan, tetapi jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Hanya melalui penebusan Yesus Kristus yang mati, yang dilakukannya di kayu salib, manusia dapat datang dan sampai kepada Allah untuk memperoleh keselamatan itu. Karena Kristus adalah satu-satunya pengantara, maka hidup kita janganlah mengandalkan hal-hal lain. Kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Hal inilah membuat kita bersuka cita karena perantaraan Yesus Kristus. Segala dosa, segala pergumulan, dan ucapan syukur kita pasti diterima sampai kepada Allah. Lalu yang menjadi renungan dalam hidup ini, ketika kita menerima Kristus sebagai pengantara, adalah apakah kita pernah mengalami penderitaan? Dia pun pernah mengalaminya. Apakah kita pernah lapar dan haus? Sebagai pengantara, dia pun pernah lapar dan haus. Apakah kita diperlakukan tidak adil dan ditolak oleh masyarakat banyak? Dia pun diperlakukan tidak adil dan ditolak. Sebagai pengantara Allah, Yesus Kristus dapat sepenuhnya merasakan apa yang kita rasakan. Dan untuk itu semua, mari kita mengimani dan melakukan firman-Nya. Sebagai pengantara Allah, Yesus Kristus dapat sepenuhnya merasakan apa yang kita rasakan. Dan untuk itu semua, mari kita mengimani dan melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan akan firman yang sudah kami dengar satu hari ini, mengingatkan kami Kristuslah pengantara yang agung antara Allah dan manusia, yang walaupun pihak yang salah adalah kami manusia, manusia akan sebenarnya menerima hukuman, tapi dengan pengantara yang agung itu kami dapat anugerah Tuhan Yesus yang baik sebagai pengantara Allah. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu berkati kami dalam ibadah kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dan berkati seluruh pekerjaan kami masing-masing. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Salam sehat, Horas.